Pada acara pengarahan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada jajaran pejabat Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi target pajak. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Iwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Inspektur, Ibu Ketua Bapeda dan rekan-rekan yang berbahagia. Pak Wagub, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di tengah-tengah Pak Wagub hadir sekitar 300 para pejabat di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Pak Wagub. Eselon 3-nya ada 61, eselon 4-nya ada sekitar 257. Dan hadir semua di sini bersama-sama kita. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, Pak Wagub, terkait dengan program unggulan kita, online system. Online system yang kita canangkan, progresnya tetap berjalan, Pak Wagub, walaupun memang ada kendala-kendala di lapangan, khususnya terkait dengan penerapan teknologi. Yang kedua, juga yang menjadi topik kita pada pagi ini mungkin terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan APBD. Di 2013 ini, Pak Wagub, kira-kira di dalam perubahan, target pajak daerah kita akan meningkat lagi sesuai dengan peningkatan target APBD. 5 tahun ke depan, sesuai dengan obsesi kita bersama, Jakarta Baru, diharapkan sudah pada posisi APBD di atas 100 triliun. Oleh sebab itu, di dalam pagi ini kami juga menyampaikan proyeksi penerimaan, rencana penerimaan pajak daerah kita 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon perkenan Pak Wagub untuk kiranya dapat memberikan arahan-arahan kepada kami, semangat dan motivasi untuk menjalankan tugas di Dinas Pelayanan Pajak. Demikian barangkali Pak Wagub, dan sekali lagi kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang saya hormati seluruh pejabat Pemprov DKI dan dari pajak, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Yang pertama-tama terima kasih Bapak Ibu bersedia datang. Nah, saya harap ini bukan karena kita ngancam nih. Kita ada ngancam mau pindahin Bapak Ibu semua ke pemakaman mungkin kira-kira gitu. Jadi kemarin terus terang Pak Gubernur agak sedikit, tapi ini kan gaya Pak Gubernur ya. Kalau saya kecewa kan kelihatan gitu ya. Kalau Pak Gubernur kecewa itu cuma masuk aja ke ruangan, paling panggil saya ikut ke gitu kan, saya ikut. Jadi Bu Yani membuat proyeksi, silakan Pak PRD Sekda. Membuat proyeksi APBD tahun 2014 itu 51 triliun. Ya pasti Pak Gubernur langsung tidak mau ngomong. Langsung panggil, saya langsung telepon Pak Iwan itu. Sambil dia kesel, beliau panggil saya. Ini apa-apaan gitu. Nah kita ambil sampel, ada beberapa contoh yang sudah dipasang online. Itu malahan dia bayar 3,5 kali lebih banyak. Kita punya data. Nah semua sekarang jadi masalah. Beberapa pengusaha, saya ini komunitasnya ya itu gitu.
Saya mainnya sama mereka semua. Jadi beberapa teman-teman itu saya ketakutan. Ketakutan kalau online dilakukan, lalu kita kan punya kewajiban periksa 2 tahun ke belakang itu. Pertanyaannya mereka, nanti ketahuan saya masih bayar 3,5 kali lebih mahal yang dulu diperiksa enggak saya, katanya gitu. Nah, kita panggil inspektorat, terus pikirkan gimana caranya. Karena prinsip Pak Gubernur, kita ini rekonsiliasi. Lupakan dosa lama. Nah, tapi juga kalau bisa di lapangan oknumnya memeras gimana? Karena kita juga ada laporan, ada oknum di lapangan yang ngajarin orang yang sudah case registernya bisa online, sekarang diganti ke manual ini. Saya punya bukti loh ini semua. Saya bicara jujur aja, cuma Pak, saya punya prinsip. Ya udahlah, bulan suci Ramadan kita saling memaafkan dulu lah. Tapi lewat bulan suci Ramadan saya berubah loh, saya bilang. Walaupun kata Kiai, bulan suci Ramadan itu training, in-house training sebulan, 11 bulan sama. Jadi 12 bulannya sama. Saya bilang buat saya mungkin kurang berlaku, saya bilang. Ini mesti ditegesin. Jadi harus jelas. Nah, ini situasi ini yang membuat Pak Gubernur kan banyak orang di lapangan. Pak Gubernur agak kecewa gitu loh dengan orang pajak. Sementara PNS di DKI yang lain rata-rata pada minta pindah ke pajak loh, Pak. Jadi Pak Gubernur sama saya ada ide bagus, Pak. Gimana caranya? Kita tuker aja. Mungkin yang dinas pajak pindah ke taman sama pemakaman sebagian. Saya ke Damkar, orang marah-marah lagi sama saya ke Damkar. Kok ke Damkar? Gak apa-apa, tuker. Biar terima uang pemakamannya lebih pas. Ini curang melulu juga di uang pemakaman ini. Orang bayarnya itu dipersulit terus. Dipersulit untuk nyambung bayar retribusi kuburan itu dipersulit. Banyak SMS masuk. Nah, mungkin orang pajak perlu di training, dilatih di situ dulu gitu. Kira-kira ngurusin pajak ini dulu, baru yang ngurusin yang hidup. Nah, misalnya contoh kemarin, ada kasus ANZ. Ada Pak Iwan juga kemarin ya. Nah, Pak Iwan yang satu lagi. Oh ya, kita ngomong kemarin. Kita baru ketemu satu kasus. Orang memperpanjang pajak reklama. Peraturan 3 tahun masih diperbaharui. Diperbaharui ya, jangan P2B atau Asbang minta pendapat universitas lagi. Orang barang di tempat gedung dia sudah terpasang. Begitu minta ke universitas lagi, tidak keluar ke surat. Dan kita tahu kalau di sana ada oknum, oknum kan di mana-mana, dari melarat sampai konglomerat ada oknumnya nih. Oknum ini gimana? Kalau nggak pakai konsultan dia tidak keluar. Itu kan bahaya namanya. Dan lebih gila lagi, sampai ke kantor pajak, orang pajak bilang begini, berapa saya mesti bayar nyambung pajaknya? Nggak bisa, ibu urusnya ke agen saja. Ini ibarat kita beli motor, pertama di showroom yang ngurusin BPKB STNK, pas udah mau nyambung STNK disuruh balik ke showroom. Dulu kan begitu, selalu mesti lewat biro jasa. Nah, di pajak kita masih ada nih otak kayak begitu. Jadi harusnya pajak-pajak iklan itu kalau di gedung sendiri, kalau dia mau nyambung, ya langsung bayar aja, terbitkan PBB seperti itu. Kasih dia apa? SKPD. Kasih saja, dia bisa langsung bayar dimanapun, online dimanapun. Sekarang rata-rata pengusaha tidak bisa bayar. Yang pegang SKPD siapa? Agent. Ini kickback namanya ini. Ini ada bukan agent, orang pajak. Untuk mainkan seperti ini tidak bisa lagi terjadi di Jakarta. Ini membuat Pak Gubernur sangat kecewa. Mungkin orang Jawa Tengah susah ngomong kalau marah gitu ya. Kalau saya agak, saya nggak jelas saya marah apa ngomong kadang-kadang. Itu masalahnya situ. Jadi saya agak gampang aja ngomong. Tidak pusing, ngomong dulu baru mikir. Ya, saya orangnya begitu aja. Tapi itu sangat mengecewakan kejadian seperti itu. Lalu alasan lagi, ini ada pergubnya. Pak Gubernur sudah bilang, satu hari roba 1000 pergub pun beliau siap tanda tangan. Asal demi untuk Jakarta baru, pelayanan yang baru ini. Nah, sekarang kita balik lagi soal pajak hotel restoran. Ini semua pada ngeles-ngeles. Saya sudah minta Pak Ari, Dinas Pariwisata. Siapapun yang tidak bersedia online di DKI, berarti dia tidak layak punya usaha di Jakarta. Keluarkan, pulang kampung saja kamu semua. Lebih baik tidak ada iklan. Sama seperti Pak Gubernur. Reklame. Kalau cuma targetnya 400-600 miliar, hanya gara-gara terus di bargaining terus dari pengusaha reklame, Pak Gubernur sudah setuju,
lebih baik tidak usah ada iklan 169, buang aja, pusing amat. Dimana kita bisa 6 triliun ini minimal dapatnya. Kalau 600 miliar, dia tidak mau, dia mau bargain sama kita, bubarin aja. Kenapa? Kalau pengusaha, saya ngerti jiwa pengusaha. Sama seperti kita pelanggaran KLB. Ada ngomong gini sama saya. Nah, kamu tanya sama saya ini sebagai teman atau sebagai pengusaha nih, Hok? Kira-kira gitu kita ngomong. Sebagai teman. Kalau sebagai teman, lu pinter bikin hitungan seperti itu. So, kalau mau lebih pinter, pakai appraiser. Dari appraiser agak susah. Ini pakai NJOP sudah oke lah. Padahal saya udah nyimpan NJOP juga aku bisa naikin lagi. Kan kita yang susu nih. Saya diam-diam dulu. Kamu kalau sebagai teman, saya kasih tahu kamu cara formula kamu ngitung ini udah pinter kamu, bener. Tapi kalau sebagai pengusaha, lu sialan loh kira-kira. Lu bikin kita ini jadi kurang untung kira-kira gitu loh. Tapi kan saya bilang, saya kan tidak minta secara pribadi. Cuma kadang-kadang diajak makan ya Kobe beef lah gitu kan, dapat nyaki gitu kan. Itu kadang-kadang juga saya udah bayarin kamu, saya bilang bukan kamu bayar lagi. Karena uang operasional saya lumayan besar, saya bilang. Ini kalau makan saya bayarin sekarang, saya bilang. Gak usah kamu bayar terus. Kita gak minta. Ya, jadi ini ada satu perubahan. Nah kami berharap dengan Pak Gubernur, kan kami kan paling lamanya 10 tahun di sini. Kalau terpilih lagi 2017. Kalau lihat kondisi lebih macet. Karena mau bangun MRT, monorail. Mau bikin gorong-gorong untuk ducting, untuk air limbah, mau 18 titik sepadan kereta api, sebidang kereta api, mau bikin Transjakarta koridor 3 koridor yang elevated, ini Jakarta bisa tambah macet nih. Terus ngusir-ngusir PKL, ngusir-ngusir itu tinggal yang rumah-rumah liar di sungai, di waduk. Jadi pangsa pasar yang milik kami ini siapa nanti gitu loh? Mendengar ribut, yang bawa ribut. Nah kami bisa tidak terpilih lagi 2017. Tapi kami tidak peduli. Kita bisa sepakat pola transportasi makro harus selesai. Dasar online pajak harus selesai. Sehingga Jakarta siapapun jadi gubernur, wakil gubernur, sistem sudah jalan. Termasuk seleksi. Seleksi sekda pun kami tes tuh. Walaupun dari keputusan ada di Bapak Jakarta. Nanti mungkin kepala dinas pun kita tes. Mungkin nanti pengganti Pak Iwan pun kita seleksi promosi terbuka. Siapa yang mau jadi Pak Iwan? Silakan. Kita lagi coba ini semua. Sehingga nanti di JKI ini sistemnya bukan karena dekat dengan kami. Ini tidak perlu dekat dengan kami. Bapak Ibu mau maki-maki kami, mau ngutukin kami pun dalam hati, terserah, tidak apa-apa. Tapi yang penting DKI Jakarta barunya terwujud. Kami tidak peduli. Padahal bilang kamu tambah banyak musuh. Tidak peduli saya. Saya hanya taat kepada konstitusi. Bukan konstituen, itu prinsip saya berpolitik dari dulu. Saya tegas di situ. Mau ibu kandung saya pun kalau tidak masuk dalam sistem tidak bisa masuk. Saya prinsip kerja dari dulu begitu. Saudara mau minta kerja tidak bisa, karena tidak memenuhi kriteria. Kalau anak saya tidak mampu kuliah bagaimana? Saya kasih uang pribadi. Tapi Anda tidak bisa masuk ke sistem saya. Ini jelas. Nah ini kita lagi sedang membangun seperti ini di DKI. Ya tentu kita harapkan sekali lagi. Saya Bapak Ari, dia yang tidak mau sistem online. Tapi Bapak Ibu jangan ngakal-ngakalin saya juga. Saya juga tahu nih cara-cara ngerjain saya nih. Bapak garuk dulu yang kecil-kecil. Yang memang tidak pernah punya cash register, dipaksa punya cash register. Lalu Bapak Ibu ngomong, kalau kamu tidak mau pasang, wakil gubernur bilang kamu jangan dagang di sini. Wah, itu namanya itu memprovokasi namanya, provokator. Yang saya maksud sekarang ini adalah yang sudah bisa online. Sebagian itu ganti yang manual. Saya ada buktinya. Saya ada. Dan lebih gawat lagi, menurut pengakuan-pengakuan mereka itu, oknum pajak kita yang ngajarin. Nanti kita kasih edisi aja. Edisi ya sama aja bohong-bohongan. Tetap dia yang nentukan kok. Jadi saya kira harapan saya seperti itu. Dan saya juga tidak ingin pindahkan Bapak Ibu ke dinas pemakaman. Paling PTUN nanti kan. Wah saya sih suka PTUN aja 2 tahun 3 tahun. Biarin PTUN. Kita lagi kesempatan mau terima pegawai baru lagi sekarang. Wah ini kesempatan. Dinas pemadam apa? Satu lagi kebersihan. 200 orang mau pensiun. Ya, lumayan lah pakai dasi bersih-bersih kita pindahin ke sana sekali-sekali. Ngurus kebersihan. Saya serius ini Pak. Mungkin memang Ibu gak suka sama muka saya.
karena saya ngomong seperti itu, tapi saya serius. Demi Jakarta Baru kita pasang badan. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, masuk, saya paling suka, saya teman baik sama Pak Fujibowo. Saya teman baik, makanya saya pegang uang Bang Yos. Satu tahun saya pegang uangnya untuk beliau menjadi presiden. Keluar masuk uang saya yang kendalikan. Semua uang mesti lewat tangan saya baru boleh keluar. Masuk lewat saya. Saya paling suka, sebenarnya kemarin itu kami itu tidak menang sebetulnya. Kalah tipis sama Pak Fujibowo gitu loh. Supaya orang ngomong, coba Jokowi Ahok yang jadi gubernur pasti beres, nggak seperti Pak Fauji, kira-kira pasti ngomong gitu kan. Cuma ngomong, ya udah sampai mati dikenang begitu. Paling enak jadi orang politik seperti itu. Persepsinya hebat. Tapi sekarang kami udah masuk. Kami udah masuk, kami tidak ada pilihan sekarang. Target kita, ini off the record ya, wartawan pada wartawan jangan tulis ini, nanti ribut lagi, pagi ke saya lagi. Kita mau APBD itu 70T tahun 2014. Untuk kita selesaikan semua masalah rumah susun, kita mau akuisisi banyak tanah, kita mau sediakan banyak tempat untuk pedagang kaki lima, kita mau punya taman banyak, di tengah taman harus ada PKL jualan. Ini kawan-kawan wartawan jangan ditulis ini. Nanti bilang Ahok banyak wacana lagi, nurun lagi ngomong ini. Ahok lagi 70T lagi katanya. Ini buat internal, 70T. Kami ingin 70T ke atas. Nah sekarang Bapak Ibu harus rumuskan seperti apa. Nanti bantu kita rumuskan. Saya juga punya hitungannya sudah itu Pak Iwan. Kita sudah ngomong dengan Pak Iwan. Bapak Ibu pasti lebih pintar dari saya untuk hitung itu. Kita banyak faktor, kita ada LED iklan, kita nanti pajak pun yang namanya distribusi. Itu cuma pajak sama distribusi nih. Yang namanya jalan parkir-parkir on-street itu distribusi. Saya mau rubah jadi off-street, jadi pajak. Boleh kan? Gak jelas peraturannya kok. Bebas sekarang kasih UPT parkir 21 miliar, mungutin distribusi 20 miliar. Gendeng gak gendeng, saya juga gak jelas itu hukumnya. Jadi keluarkan uang 21 miliar, ngeristribusi, ngorek-ngorek itu, ngais-ngais 20 miliar. Lebih baik saya off-streetkan saja. Sudah, revenue sharing. Kita lagi berpikir, ini juga jangan ditulis dulu nih, belum sosialisasi nanti kawan-kawan wartawan ini. Kita mau pajak-pajak pun semua IPN revenue sharing. Lebih jelas. Anda pasang berapa, bayar berapa, karena saya bisa kejar pajak. Dan kita lagi Indonesia ini lagi menuju ke satu titik yang makin benar sebetulnya. Nanti ke depan kita bisa seperti negara maju. Bapak Ibu transaksi di atas 1 juta saja harus lewat bank. Tidak ada lagi uang cash. Tarik cash tidak ada lagi. Ini akan membantu BI penghematan biaya luar biasa. Dan ini akan mengakibatkan biaya bunga pinjaman kita juga akan turun semua. Ini tidak boleh lebih dari 1000. Ya 10 juta Anda sudah tidak bisa tarik cash. Semua mesti transaksi. Kalau sekarang di pecenongan masih banyak pejabat datang beli mobil pakai koper. 2 miliar satu koper cash. Atau pakai US dollar. Nah nanti gak bisa. Semua mesti, semua transaksi. Percaya sama saya, kalau kita masih muda-muda ini, kita masih akan melihat Indonesia seperti itu. Kita akan melihat seperti itu. Karena trennya memang begitu. Kalau Anda tidak mau lakukan itu lagi, Anda tidak akan laku. Jadi yang tidak jujur, tidak mau kerja keras, Anda akan tersingkir. Memang sistem penggajian kita tidak fair sebetulnya. BUMD, segala macam, kita tidak boleh lagi. Ini satu kekonyolan aja di dalam pemerintah pusat menentukan itu. Kenapa? Karena pikirannya begini, udah gaji besar, masih nyolong, gak usah kasih gaji besar juga udah sejahtera kok pejabat udah nyolongnya banyak. Kenapa? Karena belum ada ketemu pejabat yang berani membuktikan jumlah hartanya. Karena kita sudah ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, hasil konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi ketika kekayaan pejabat negara bertambah, pejabat publiknya bertambah, tanpa sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dia bayar, maka dia harus membuktikan dari mana uang itu. Kalau tidak bisa, dia dinyatakan korupsi. Nah itu yang saya belum selesai di Komisi 2 DPR RI. Saya lagi mendorong siapapun mau jadi bupati, wali kota, gubernur harus diperiksa asal hartanya. Yang tidak mau diperiksa jangan jadi bupati, jangan jadi wali kota, jangan jadi gubernur dan wakilnya, jangan. Karena Anda harus diperiksa.
Nah ini baru bisa meratakan lapangan tanding. Nah, saya bicaranya begitu jauh, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, tidak ada lagi kesempatan kita main-main ke depan. Kalau masih ada kesempatan, Indonesia mungkin pecah, bukan nama Indonesia lagi. Jadi kita lagi bersaing dengan negara-negara lain. Dia mau tidak mau kita mengarah ke sini. Jadi yang sudah tidak mau, yang mau pensiun, ya silakan. Nah juga pensiun gini saja. Tapi silakan, jangan ganggu-ganggu kita. Kalau ganggu-ganggu kita, semua pasti kita akan ribut. Ya saya bukan jagoan. Makanya Jet Li bilang, belajar kungfu 20 tahun gak ada guna, lebih baik senyum gitu kan. Tapi saya gak bisa senyum di sini kalau pajak-pajak seperti ini caranya gitu. Karena kekuatan kita DKI kan ini. Kalau di kampung saya itu masih enak, bisa jual tambang, sumber daya alam. Kalau di kita ini cuma distribusi ya, mau pajak. Apa yang mau kita andalkan di sini? Hanya itu. Hotel-hotel semua, terpasang masih begitu kecil. Ya kita langsung ngancamnya tutupnya hotelnya. Kalau Anda tidak mau beli, masa tidak bisa beli sistem, beli cash register yang bisa bikin online. Wah berapa duit, mak saya aja bisa beli untuk apoteknya. Nah, lucu gitu loh, kalau kita alasan tidak bisa, tapi baik lagi ke zaman jadul gitu. Ini udah tiketnya gak benar. Orang ini udah tiket mau nyolong. Nah kan kita pikirkan juga jangan memeras mereka yang perbandingan dulu sama sekarang. Saya juga menjamin kalau sampai itu dilakukan, berarti Bapak Ibu juga kami periksa. Berarti ada sesuatu dulu juga ada permainan. Ya. Jangan lupa, kita tidak ada masalah misi panggil BPKP, kita putuskan. Mbak. Dia ada sistem. Sama seperti rumah sakit. Rumah sakit tidak ada masalah. Rumah sakit yang sistem manual, begitu dipasang online, itu penghasil itu naik 3,5-4 kali. Kenapa? Karena manusia bisa hilaf. Manusia kan bisa hilaf. Manusia kan itu bisa hilaf. Nah, sama seperti rumah sakit. Banyak sekali pemakaian kapas, pemakaian alkohol yang dia tidak dipagikan. Nah, sehingga penghasilan rumah sakit itu turun. Nah, dengan sistem, ini pasti lebih mahal daripada tagihan itu. Rata-rata, coba lihat Tarakan. Tarakan bisa 100 miliar lebih, dulu hanya 30 lebih. Karena dulu lagi kan bisa, orang kan bisa alfa. Dokter periksa-periksa, kasih ke perawat. Perawat lupa, nyatet aja yang ditagih. Kan tidak sistem, langsung. Jadi ini sama. Ini kehilafan bisa terjadi, ya mari kita lupakan. Di bulan suci Ramadan ini kita lupakan. Buat yang gak ikut puasa, ya sama juga berlaku. Jangan nanti alasan lagi, Pak. Yang Kristen gitu kan. Kan saya gak ikut puasa, jadi boleh dong. Pengampunanmu sudah ada di kayu salib gitu. Jangan alasan sama saya gitu ya. Masih jelas ini. Jangan alasan lagi sama saya. Gak usah cari-cari alasan lah. Kita target kita jelas, mau kejar 70T. Kita duduk bersama. Kita sampai akhir tahun. Jadi kelihatan sampai bulan September, sudah mulai kelihatan, kita harap kejar. Nah kemarin saya kasih full dulu Bapak Ibu, terus tenang-tenang semua saya lihat itu. Nah saya terus ke lapangan, saya cek. Bapak Ibu nggak bisa bedain kan mana saudara saya, mana teman saya di lapangan, kan? Mirip-mirip sama saya. Tapi hati-hati di lapangan gitu loh. Saya dengar, saya ngomong-ngomong sama mereka, wah ini gawat sih. Ya terpaksa saya, Pak Gubernur minta saya untuk datang untuk kumpulkan kita bicara. Karena yang pasti Pak Gubernur sudah kasih saya otoritas untuk, enggak saya sudah mau selesai. Kasih saya otoritas untuk pindahkan orang-orang pajak yang memang tidak bisa mewujudkan Jakarta Baru. Saya mohon maaf, pasti saya akan pindahkan Bapak Ibu. Dinas Taman kosong, Dinas Damkar kosong. Dinas perumahan kosong, termasuk juga dinas apa? Kebersihan ya yang kosong, kebersihan. Kita kurang orang banyak. Jadi saya jujur. Jadi kalau Bapak Ibu yang kurang senang, siap-siaplah pakai pengacaranya, gimana pikir cari celahnya untuk melakukan perlawanan PTUN. Dan kami suka, jujur aja. Pak Gubernur punya pengalaman menghadapi PTUN dari PNS, ya kita suka saja. Dan kami belum buka untuk PNS dari luar DKI untuk masuk. Kalau kita buka, banyak sekali yang mau jadi PNS di DKI. Nah, sekarang yang paling menarik kan pajak. Hampir semua ketua PNS minta bantu saya, Pak, boleh nggak saya pindah ke pajak? Tes dulu dong, saya bilang. Saya malah tahu. Kenapa? Wah, Pak Iwan bilang, mau lihat yang cantik-cantik pun ada di pajak. Yang kaya-kaya pun di pajak. Ini bercanda itu ya. Yang mukanya yang berseri-seri gitu ya, termasuk bapak yang ganteng-ganteng juga dipajak. Nah kita harap
bapak-bapak, ibu ini yang jadi tulang punggung untuk DKI punya APBD yang besar. Karena tanpa yang besar itu, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah normalisasi sungai, waduk, perumahan-perumahan. Tidak mungkin bisa selesai. Nah, kalau kita bisa kerjasama dengan baik, saya percaya Jakarta Baru akan terwujud. Bapak Ibu jangan berpikir ini untuk keuntungan kami. Bapak Ibu sebagian masih panjang pensiunnya. Jadi saya sudah tidak di sini pun Bapak Ibu masih di sini. Nah, kalau kita bisa tinggalkan nama baik di era Bapak, kita bisa capai pajak yang luar biasa, kan kita juga bangga sama anak cucu kita kan. Ya, saya bangga di situ aja. Sama bisa lihat teman saya yang tua, kadang-kadang teman kita makan ngomong begini, "Hop, lu jangan terlalu galak lo ya. Lu dibunuh orang lo. Lu bisa mati lo, jangan main-main." Terus saya juga dengar gitu kan, semua orang takut mati kan. Ya, siapa yang mau mati? Pendeta aja suka bilang, pekerjaan masih banyak di dunia ini, jangan mati dulu. Bereskan dulu gitu kan. Itu bisa alas macam-macam kan. Ya, lalu ada satu yang tua, 76 tahun, dia menggunakan kalimat yang sangat baik. Dia bilang, "Hok, kalau kamu yang ditentukan mati pun, kamu udah untung." Sialan saya pikir, dalam hati saya. Masa mati untung, dari mana cara teorinya gitu loh. Kamu mati udah untung, kenapa? Kamu dapat nama. Berarti kamu melawan ketidakbenaran, melawan ketidakadilan. Kamu diizinkan mati. Kamu yang untung dong, top dong kamu. Saya orang kaya mati ini hilang begitu saja. Mau bayar mati cara kamu udah gak bisa. Dia bilang, tuh semua orang tentukan mati pasti mati. Kekhawatiran kita gak bisa menambah semenit lebih hidup, gak bisa juga kan. Dia juga kamu takut, dia bilang. Kamu dapat lama, dia bilang. Dia pikir benar juga gitu ya. Udah untung katanya. Ya kan nasib di tangan Tuhan. Tapi saya mau kasih gambaran ini bukan saya jagoan. Ya saya punya anak, punya istri juga. Kalau bisa ya lihat anak cucu dong. Tapi kalau Tuhan tentukan mati ya pasti mati. Tapi saya mau kasih gambaran ini. Kami tidak takut siapapun. Karena kami masuk ke sini, ada yang bilang pakai innalillahi, ada yang bilang istighfar. Kami masuk ke sini, kami hanya ingin melihat Jakarta Baru. Kami tidak peduli Anda suka, tidak suka, tersinggung, tidak tersinggung. Kami sangat yakin siapapun yang mewujudkan Jakarta Baru harusnya pasti berjalan di belakang kami, tidak mungkin tersinggung. Tapi kalau memang tidak bisa ketemu di antara kita, ya lebih baik kita buat garis gitu kan. Di ruang rapat ini, yang mau ikut target Pak Gubernur, visi misi, silakan ke kiri gitu kan. Kalau yang memang tidak mau ikut, ke kanan. Kita bagi aja udah gitu, kita tentukan. Yang memang tidak suka dengan kami di DKI, yang ngajukan surat pindah ke provinsi lain. Ini provinsi lain masih butuhkan Bapak Ibu, tapi Jakarta tidak boleh lagi ada seperti itu. Ya sekali lagi, mohon maaf, pasti gak ada yang berani marah karena bulan puasa. Kecuali orang Batak yang Kristen Katolik mungkin berani marah. Ya. Karena minta maafnya di Natalan kali dia pikirnya. Terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Swasta, mobil itu kan langsung melekat dengan orangnya gitu. Kalau gitu kita memaksa semua PNS harus punya mobil pribadi. Kita sekarang justru ngurangin mobil pribadi. Maksudnya kalau kita bisa naik bus. Nah kalau soal mudik, saya kira dari dulu peraturannya pasti nggak boleh kasih bawa pulang. Orang DKI mah punya mobil lebih bagus ya, mobil dinasnya. Ada juga yang nggak punya mobil, emang. Pak, terkait asosiasi PKL yang mau disomasi. Ya somasi aja. Dan asosiasi PKL juga lucu, mau dagang di masalah saja benar, tapi ikutin aturan. Jadi jangan membaca undang-undang itu sepotong-potong gitu loh. Saya mau cari uang di mana saja, mau nggak ke bank ngambil seenaknya? Nggak boleh kan? Jadi jangan sepotong-sepotong kalimatnya gitu loh. Kalimatnya jangan memprovokasi seperti itu. Penjajah Belanda kamu ditembak, nggak disediain tempat, mesti sewa. Saya kan nyediain tempat, rumah susun saya sediain. Justru kalau penjajah dibiarin melanggar peraturan selama menguntungkan dia. Kalau kamu membela penjajah Belanda, kamu boleh bunuh orang sebangsa, tidak pernah dihukum. Tapi kalau kamu bunuh orang Belanda di penjara gitu loh. Jadi itu yang dia maksud. Ini mah susah lah ngomong sama orang yang mau menang sendiri gitu loh. Gak usah buang energi banyak lah, kita lagi mau kejar dapat pajak mengenai banyak. Mengenai warga Bantaran Kali Ciliwung itu menolak relokasi ke pasar Rumput sama pasar Minggu, ya, kita mau bangunnya. Kan mereka menolak untuk direlokasi, katanya di Kali Ciliwung mereka buang sampah dan buat rumah juga di situ. Pasti dilarang, makanya sekarang kita belum bisa bertindak sebelum ini jadi. Kalau rumah udah jadi, dorong dia masuk, dia gak mau, kita kan pindah. Dan direlokasi warga aja atau juga pengusaha air? Semua harus kita relokasi, makanya mereka harus pindah keluar kota. Kita pengennya konsepnya itu nggak ada lagi pemotongan-pemotongan segala macam, sampah-sampah di DKI, ya masuk Jakarta ini udah bersih. Nanti pasti ada sanksi, jadi prinsip Pak Gubernur sederhana. Ini yang melanggar peraturan ini kan bukan kehendak mereka juga, karena kondisi sudah terlanjur. Nah, kita sediakan tempat buat mereka, gitu loh. Nah kalau udah lebih baik buat mereka, mereka sudah foto tidak mau kan, hidup Jakarta bukan cuma punya kamu gitu loh. Kita hidup berbangsa bernegaranya ada aturannya, aturan yang mengikat kita gitu, bukan semau-maunya dewek itu kan nggak bisa. Rencananya pengukuran Kali Ciliwung mau dilakukan nanti dengan warga itu mau lakukan? Saya nggak tahu, masih tanya ke teknis pusat, karena yang mengukur Ciliwung pusat. Ya itu kalau selama jalan layang, apa tol jalan kota semua belum selesai, nggak mungkin bisa beres ya. Targetnya kita tentu mesti selesaikan itu, sama kita lagi pikirkan. Dia tidak boleh banyak gudang di dalam situ. Terlalu banyak orang bikin sunter, jadi terlalu banyak pelanggaran. Yang rumah-rumah bukan gudang itu jadiin gudang. Kan? Mereka tidak mau masuk ke dalam komplek. Itu masalah. Jadi Jakarta ini pelanggarannya salah satu itu. Sama seperti Tanah Abang. Ada 80 lebih kantor ekspedisi yang rumah-rumah ruko biasa. Itu yang buat orang macet. Mereka tidak mau masuk ke dalam. Karena konsep Tanah Abang itu orang mesti masuk ke dalam. Nah jadi itu yang kita mesti bertahap selesaikan. Kita lihat dulu kondisi seperti apa.
Kalau sekarang kita tertipkan juga nggak ada guna kan, jalannya belum siap kan. Tapi itu tol sudah siap, nanti yang fungsi-fungsi buat gudang semua kita akan tertipkan. Kita paksa mereka masuk ke gudang. Apalagi nanti kereta api, mau membangun kereta api dari apa Bekasi ke Tanjung Priok, misalnya itu dekat situ. Nah itu juga kita akan dorong mereka pindah. Begitu satu dibiarkan, yang lain ngiri, yang dekat lebih untung kan. Nah kita harus dorong mereka, jadi prinsipnya itu keadilan sosial aja, di rumah administrasi itu. Ya. Membuat lalu lintas lancar, pakai disup yang jalan, ini semua mendukung di belakang. Itu yang kita lakukan sekarang. 40 sisanya kapan Pak yang ekspedisi mau ditutup? Bertahap dulu, kita nanti kita ngancam dia, kita mungkin mau pidanakan nanti. Kalau dia masih maksa, kita pidanakan, kan udah segel. Kalau segel dia copot, kita akan pidanakan mereka. Bertahap aja kita ambil. Tapi blok Tanah Abang kok tiba-tiba bisa dikasih ya, apa-apa gitu Pak? Kalian ini memang aneh teman-teman. Gak dikasih, dibilang kita teman main mata. Berhasil meyakinkan beliau untuk menyerahkan kepada kita, Anda juga tidak tanya. Jadi bingung, gak dapat ditanya. Dapat ditanya, memang dasar mau cari berita aja. Tapi maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana?